Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di Rabu malam dalam program Tanya Ustaz dan insyaallah kali ini kita spesial bersama Ustaz Hawasyi hafizallahu taala. Dan tentunya nanti jikalau ada pertanyaan, silakan Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui telepon di 0619444282. Dan kita sahabat keluarga muslim di manapun Anda berada terhubung dengan Ustadz yang berada di tempatnya, yaitu berada di Tangerang, masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Masya Allah. Hayakallah Ustaz. Hayakallah. Baik. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, kesempatan yang tentunya dimiliki oleh kita untuk menggali pengetahuan agama. Dan tentunya jikalau ada hal yang ingin ditanyakan dan juga yang tentunya ingin Anda ketahui, Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui telepon langsung di 0617944282. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini Ustaz, pertanyaan yang pertama yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang anak bungsu di rumah yang senantiasa menjaga dan merawat ibu yang sudah tua dan juga sakit-sakitan. Nah, terkadang dalam satu waktu ada hal yang membuat jengkel karena capek dan orang tua yang gampang marah. Dan akhirnya kadang keluar juga rasa marah walaupun di dalam hati. Nah, apakah hal ini termasuk durhaka kepada orang tua atau bagaimana? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, untuk pertanyaan yang pertama ini berkaitan tentang keadaan orang tua kita yang terkadang mungkin merasa jengkel kepada orang tua kita dikarenakan memang sering sekali melakukan hal-hal yang membuat hati kita atau diri kita kesusahan sehingga timbullah rasa jengkel seperti yang dikatakan oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk berbakti kepada orang tua. Amin. Yang pertama perlu kita pahami bahwasannya berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Kewajiban ini tidak akan berhenti sampai orang tua wafat. Kapan berhenti? Yaitu ketika kita wafat. Orang tuanya yang wafat, tapi kitanya yang wafat. Maka kita wajib berbakti kepada orang tua. Termasuk bakti kepada orang tua adalah jangan sampai kita menyakiti hatinya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullahu taala mendefinisikan mukul walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk yang membuat orang tua ya sedih. Membuat menyakiti orang tua. Jadi segala hal yang menyakiti orang tua adalah durhaka. Nah, misal mungkin ucapan bentakan, ya, apalagi pukulan, berwajah cemberut, ucapan yang tidak enak kepada orang tua, kasar, mengangkat suara dan lain sebagainya, itu bentuk durhaka kepada orang tua. Nah, ketika penanya mengalami hal yang ditanyakan tadi, apakah termasuk durhaka, maka yang pertama kita sampaikan, hendaklah kita bersabar menghadapi orang tua kita. Maklum mereka sudah sepuh, sudah tua, yang mungkin membuat kita ya merasa jengkel atau merasa kesal, ya. Akan tetapi jangan sampai diluapkan. Hendaklah kita terus berupaya untuk berbakti kepada orang tua dengan menjaga, ya,
tindak tanduk kita, bahkan mimik wajah kita jangan ditampakkan kalau kita ini kesal kepada orang tua kita. Apalagi sampai keluar ucapan, ini jelas kedurhakaan. Ya, muka cemburu saja adalah kedurhakaan. Apalagi kalau sampai kita mengatakan hal yang tidak-tidak. Seperti itu. Adapun dalam hati, ya, siapa yang bisa mengontrol? Oleh karenanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au hadatat bihi anfusuha ma lam yatakallam au yaf'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku, ya, terhadap apa yang bisikan-bisikan hati selama belum dikatakan ataupun belum dilakukan. Jadi selama tidak dinampakkan kejengkelan kita kepada orang tua berupa muka cemburut misalkan, atau bentakan, atau naudzubillah sampai kekerasan fisik, maka ini tidak berdosa. Insyaallah ta'ala. Karena tapi tadi berusaha, karena berbakti kepada orang tua adalah pahala beribadah yang sangat agung sekali. Rasulullah SAW telah menjanjikan pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab wa in syi'ta ihfadhu. Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalau engkau mau, jagalah pintu tersebut. Kalau tidak mau, maka sia-siakan pintu tersebut. Jadi pintu yang paling tengah surga ini maksudnya adalah mudah bagi kita untuk memasuki surga tersebut. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka berbaktilah kepada orang tua. Bakti kepada orang tua juga yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhna fi sukhna walidain. Ridha Allah tergantung ridhanya orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Maka jaga ridha orang tua kepada kita agar Allah senantiasa ridha kepada kita. Kemudian ia merupakan sebaik-baik amalan. Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baik amalan, ayyul a'mal afdal, maka beliau menjawab, ya, as-salatu 'ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Oleh karenanya, setelah kita tahu keutamaan berbakti kepada orang tua, ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain tentang berbakti kepada orang tua, maka hendaklah kita tahan dan bersabar, berusaha berbakti kepada orang tua sampai kita wafat. Walaupun orang tua kita sudah wafat, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakannya, bersedekah atas namanya, kemudian beramal saleh, ya, kemudian lagi menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Begitu juga kita harus bersabar dalam menjalaninya karena berat, ya, karena berat. Kenapa? Karena sering sekali kita mengalami apa yang tadi dialami oleh penanya tadi. Sering sekali kita lelah, kemudian terkadang perbuatan orang tua kita membuat diri kita emosi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya doakan semoga Allah memberikan kesabaran untuk kita semua dalam berbakti kepada orang tua dan diberikan ketabahan dan diberikan pahala yang berlimpah atas bakti kita kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Dan mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik Ustadz, dari pertanyaan ini Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan. Saya kembangkan dari pertanyaan ini mengenai berbakti kepada orang tua. Nah Ustadz, apakah ketika seseorang misalkan tidak bisa memenuhi permintaan orang tuanya, kadang orang tua apalagi semakin misalkan keadaannya yang akalnya berkurang, ternyata keinginannya itu banyak hal yang dia inginkan gitu Ustaz, sehingga membuat susah payah bagi si anak gitu Ustaz. Nah apakah ketika si anak tidak bisa memenuhi, mungkin karena tidak ada harta juga uang yang bisa dibelikan atau lain sebagainya, apakah hal ini juga termasuk dibilang tidak bisa memenuhi keinginan orang tua, keinginan orang tua itu termasuk durhaka atau bagaimana nih Ustaz? Kita pahami berbakti kepada orang tua adalah ibadah, yeah, ketaatan. Dan rumus kaidah dalam ibadah dan ketaatan adalah
dua hal. Pertama apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Jadi kita berbakti kepada orang tua semampu kita. Ya, jadi kalau kita diberikan kuasa rezeki, maka kenapa tidak kita penuhi setiap keinginan orang tua kita? Ya. Yang kedua, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Jadi kalau kita tidak mampu memenuhi kebutuhan orang tua yang sangat banyak, misalkan, ya, kan, dan itu memang penting, ya, kita minta maaf, ya, kepada orang tua kita, sampaikan, tolak dengan baik. Idfa billati hiya ahsan. Begitulah Allah mengatakan. Ya, inilah yang ketiga. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Maaf, ya, belum bisa atau nanti insya Allah jika lo ada rezeki dan lain sebagainya. Tidak harus mesti kita berkata kasar kepada orang tua kita, ya. Tidak harus mesti kita memaksakan diri, berhutang dan lain sebagainya. Karena hal tersebut adalah takalluf, membebankan kepada hal yang tidak bisa kita lakukan. Seperti itu. Ya, baik. Cara mencari ridho dan pada orang tua kita. Bahkan senyumnya kita, berseri-serinya kita kepada orang tua, ya, dan lemah lembut kepada orang tua adalah bukti kepada bakti kita kepada orang tua. Dan insya Allah orang tua paling paham keadaan anaknya, tidak mau memberatkan, bahkan berusaha orang tua membantu kita, ya, untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan orang tua yang banyak memberi kita, ya, daripada kita memberi orang. Betul, masya Allah. Iya. Wallahu'alam. Baik, masya Allah. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Namun sebelumnya kita mengajak kembali, silakan bagi yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran melalui HP tapi tanpa berwudu, Ustaz? Tafadhol. Iya. Membaca Al-Quran di HP, ya. Iya. Akan tetapi tidak berwudu. Iya. Begini, membaca Al-Quran, ya, merupakan ibadah yang sangat agung yang dengannya para ulama mengatakan, ya, dalam 4 madhab wajib dalam keadaan bersuci ketika megang mushaf. Adapun jika tanpa mushaf lewat hafalan misalkan, maka tidak masalah, tidak disyaratkan harus bersuci. Akan tetapi keadaan suci itu lebih utama, lebih afdal. Tapi ketika kita memegang mushaf, maka disyaratkan harus, ya, bersuci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang yang bersuci, yang berwudu. Ada juga yang menafsirkan adalah para malaikat. Tetapi ayat ini memang dijadikan para ulama dalil untuk mensyaratkan orang yang ingin memegang mushaf maka harus bersuci. Ada juga di sana hadis, ya, dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yamassu Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, yaitu orang yang sudah berwudu misalkan. Jadi tidak boleh kalau kita punya hadas kita memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jikalau HP? Adapun HP, maka tidak dikatakan mushaf seperti yang kita lihat sekarang, ya. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasannya mushaf itu, ya, tidak sama seperti HP. Adapun tulisan yang ada dalam HP yang di sana tertulis Al-Quran itu sebenarnya, ya, tidak mewakili definisi mushaf yang ada. Jadi mushaf itu, ya, apa yang kita lihat tetap ada sampulnya, kertas dan lain sebagainya. Ini mushaf. Adapun HP, tulisan yang ada dalam layar HP itu bukan mushaf, tidak dihukumi sebagai mushaf, ya. Dia hanya apa, seperti gelombang-gelombang ataupun data-data yang memang bukan tulisan mushaf seperti ada dalam kertas, ya. Tidak bisa dikatakan, apalagi sampai bercampur, kan, di HP itu kan ada mushaf, ada aplikasi-aplikasi, ya, tidak bisa dihukumi dengan mushaf. Jika kalau kita tutup itu tulisan layar, kan tidak lagi muncul tulisan mushaf tersebut, Al-Qur'an tersebut, betul?
Makanya tidak dikatakan muhasabah. Beda dengan Al-Quran, ya, yang terbuat dari kertas, dicetak. Kalau kita tutup, kita masih mengatakan ini mushaf. Ya. Tapi kalau HP, tidak demikian. Kita tutup, apakah kita katakan ini mushaf? Kan tidak. Seperti itu. Hanya berupa ya, tampilan-tampilan layar, berupa kode-kode, rumus-rumus, sehingga muncullah tulisan, ya, tulisan Al-Quran tersebut. Jadi tidak dihukumi sebagai mushaf. Jadinya apa? Boleh yang membaca Al-Quran lewat mushaf tanpa harus wudu, tanpa harus berwudu. Bagi orang yang haid juga boleh ya memegang membaca Al-Quran lewat HP tersebut. Adapun mushaf maka ya boleh tapi dengan penghalang ya, bisa dengan pakaiannya atau sapu tangan ya atau kaos tangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Allahu'alaikum. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Iya, masih banyak kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 06179-44282. Kita kembali ke pertanyaan lainnya, Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita mu'alaf yang masuk Islam karena menikah dengan laki-laki Muslim. Kemudian wanita tersebut disuruh untuk belajar mengaji dan juga ilmu agama, Ustaz. Tetapi sang suami sangat jarang sholat 5 waktu. Nah, bagaimana sikap wanita tersebut, Ustaz? Iya, sikapnya 2. Sikap kepada dirinya dan sikap kepada suaminya. Sikap kepada dirinya adalah melaksanakan perintah suami. Karena kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Selama ya hal tersebut baik. Kenapa? La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Rasulullah SAW menegaskan tidak ada ketaatan bagi makhluk ya dalam hal kemaksiatan kepada al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang diperintahkan oleh suami kita adalah hal yang baik, ya. Apa tadi yang diperintahkan? Mengaji, ya kan? Yeah. Menuntut ilmu, ya kan? Itu perkara yang baik. Maka kita taat kepada suami kita. Ya, walaupun suami kita memang tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya tadi ditanyakan, yaitu suaminya jarang sekali sholat. Ya, tentunya, ya itu adalah dosa dia. Akan tetapi perintahnya tetap kita taati. Sungguh agung kedudukan suami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, ya, lau amartu ahada an yasjud, la amartu ahada an yasjud li zaujiha. Seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Lihat, sujud adalah ibadah. Akan tetapi karena sujud itu adalah ibadah, maka tidak dibolehkan seseorang sujud kepada selain Allah. Seandainya boleh, niscaya seorang istri diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Bahkan dalam hadis lain, kalau seandainya di tubuh suami itu banyak sekali nanah keluar dari tubuhnya, kemudian sang istri itu ya menyedotnya dengan mulutnya, niscaya itu belum mencukupi untuk memenuhi hak si suami tersebut. Lihat, apa tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya kepada seorang istri untuk taat kepada suaminya. Apalagi ini perintah yang mulia, menuntut ilmu ya, mengaji, salat dan lain sebagainya. Sikap yang kedua adalah sikap kepada suaminya, yaitu apa? Nasihati dia. Jangan diam saja. Ya. Jangan sampai kita malah durhaka, abang aja enggak salat, ya, abang aja jarang salat. Udahlah aku gak mau taat, salah. Ini salah fatal. Seharusnya apa? Tetap taati. Mudah-mudahan karena kita taat kepada perintahnya, dia pun mau mendengar nasihat kita. Kita nasihati. Karena sholat ini bukan masalah sepele. Sholat ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, para ulama sepakat, bahkan kaum muslimin sepakat, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa khamr, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita jelas ya bahwasanya Nabi sendiri telah memberikan ultimatum yang sangat keras.
bainar rojji wasyirki wal kufri tarkus shalah. Dalam riwayat Muslim, pembeda antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Ya, kalau meninggalkan salat, maka kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ya, oleh karenanya ajaklah orang-orang terdekat kita, baik itu suami kita, istri kita, adik kita, orang tua kita, bahkan teman kita, tetangga kita, untuk menjaga yang namanya sholat lima waktu ini. Kalau tidak, maka kata Allah, fasauha yalqauna ghayya, maka mereka akan dicemplungin ke ghayya. Ya, ghayya itu bukan nama daerah ya, dia nama sungai yang ada di neraka jahannam. Ya, ghayya. Di neraka jahanam, ghaib. Ya, yang mana ya sangat menjijikkan dan sangat dalam sekali. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika orang-orang yang meninggalkan sholat itu masuk ke neraka saqar, mereka menyesal dan ditanya, "Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar?" Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak melaksanakan sholat. Oleh karenanya, jangan berhenti ya. Hanya kita taat dan taat kepada suami, kita pun harus ngasih nasihat, ngasih masukan dengan cara yang lembut. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah kita mengajak ya keluarga kita, orang terdekat kita kepada kebaikan. Ya, kreatiflah. Tidak, kalau tidak bisa diajak dengan lisan kita, kita putarkan ceramah-ceramah misalkan, kita hadiahkan buku-buku misalkan. Ya, saya pernah teringat cerita ada seorang istri berusaha mendakwahkan suaminya, akan tetapi dia yang digunakan apa caranya? Dia singkirkan semua kaset-kaset musik yang ada di mobil suaminya, kemudian dia ganti dengan ya kaset-kaset tentang ceramah. Ya, ketika suaminya berangkat kerja mau muter musik enggak bisa. Ya, karena ini masukin ceramah lagi. Kemudian dicopot, masukin ceramah lagi. Lama-lama didengar sama suaminya. Lama-lama suaminya malah apa? Mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ketagihan mendengar ceramah-ceramah tersebut. Lihat kreatifnya si istri mendakwahi suaminya. Kemudian yang penting lagi adalah doa. Doakan untuk keluarga kita dan istri kita. Apa suami kita juga doakan. Agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kepada keridhaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan lainnya, Ustaz. Ustaz, apakah benar, Ustaz, bahwa ketika kita selalu melakukan dosa dan maksiat, hal tersebut adalah sebuah tanda Allah sudah menjauhi kita, Ustaz? Ya. Tanda Allah menjauhi kita. Iya. Masya Allah. Mungkin ucapan ini diambil dari ucapan yang masyhur. Inna min alamati ya i'radur rabbi 'anil 'abdi insyighaluhu bima la ya'ni. Dan ini adalah ucapan yang terkenal dari kalangan salaf kita, yaitu dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mana artinya sesungguhnya tanda dari berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika Allah sibukkan dia dengan perkara yang tidak penting. Lihat, perkara yang tidak penting ya, akhirnya apa, dia sibukkan dirinya dengan perkara hal-hal yang bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini perkara-perkara sebelum tentu haram, tapi karena melalaikan akhirnya apa, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini selaras dengan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara ciri-ciri bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi. Adapun maksiat, tentu jelas sekali, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membuat jauh
merenggangkan hubungan kita dengan sesama, ya, dengan orang lain. Lihat ucapan para salaf kita terdahulu, inna, ya, inni la'asilillahi fa'arudtu min khuluki dabbati wa murati. Aku kalau bermaksiat kepada Allah, aku tuh tahu, ya, ketika aku melihat perilaku, ya, istriku dan hewan tungganganku. Jadi maksudnya apa? Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia memahami, ya, dari akibat maksiat yang aku lakukan. Apa itu? Aku temukan perilaku istriku, tingkah laku, apa, tungganganku itu nggak bagus sama saya. Jadi ada kerenggangan. Sering cekcok sama istrinya mungkin, ya. Tunggangannya ngambek-ngambek terus, ya. Mogok-mogok terus, misalkan seperti itu. Kalau zaman dulu kan hewan ternak, ya, kuda misalkan, yeah, ngambek-ngambek terus seperti itu, ya. Kalau di zaman sekarang, mogok-mogok terus gitu kan. Bannya pecah kayak gitu. Bisa dilihat dari situ. Jadi memperenggang, ya, antara seorang hamba dengan sahabatnya atau kerabatnya atau temannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW tegaskan, ma tawaddani, ya, ahadun, tidaklah seseorang itu memiliki rasa kasih sayang kemudian ternyata apa, dijauhkan, ranggang hubungannya, illa bidzanbin, itu kecuali karena dosa yang dia lakukan. Itu sesama kita saja bisa renggang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan jika dosa itu berupa kesyirikan, maka hati-hati, kata Allah, ana agna syuraka anis syirki, ya, man amila amalan, ya, asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirka. Barang siapa, ya, yang berlaku kesyirikan, maka tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi Allah tinggalkan kita, ya. Dan kenapa? Karena Allah sangat tidak butuh kepada sekutu. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan, ya, akibatnya bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akibatnya bisa membuat orang lain pun jauh kepada dari kita. Kenapa? Ya, orang tidak merasa aman dengan kita. Ya, dan itu sangat nampak sekali, ya, kalau itu adalah orang yang kita kasihani, ya. Maka nampak sekali jarak dan kerenggangan hubungan kita tersebut. Jangankan itu, sampai rezeki pun semakin seret dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan dan menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik, sahabat keluarga muslim, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita berlama-lama dalam toilet untuk buang hajat, Ustaz? Masya Allah. Nongkrong di toilet ini. Iya. Yeah. Nanti ketiduran mungkin, ya. Enggak, ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika kita memasuki toilet, ya, itu punya adab-adab yang harus kita perhatikan. Dan alhamdulillah Islam sudah mengajarkan kepada kita adab-adab tersebut. Bahkan Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh orang Yahudi, wahai Salman, nabimu, ya, telah mengajarkan kalian segala hal sampai adab buang hajat. Apa kata Salman? Ya, dengan bangga dia mengatakan, betul. Padahal Yahudi ini ingin meremehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabimu sudah mengajarkan segala hal kepadamu sampai urusan buang hajat pun diajarkan. Tapi Salman menjawab dengan, ya, rasa bangga. Ya, betul. Rasulullah telah mengajarkan kami segala hal termasuk buang hajat. Ini perhatian kepada kita semua agar kita bersyukur sebagai seorang muslim karena telah dilahirkan, nah, dalam keadaan muslim itu. Dan di antara keindahan Islam adalah adab. Islam mengajarkan kepada kita adab yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita praktekkan. Di antaranya adab di WC. Ya, bagaimana, ya, di WC tersebut kita menjaga adab Islam. Di antaranya yang sering kali diluputkan, dilupakan adalah yang ditanyakan itu.
berlama-lama di kamar mandi, ya, berlama-lama di WC, iya, nongkrong di sana sambil baca surat kabar, sambil baca majalah, mungkin sampai main HP di sana, ya, mungkin sampai nonton ini nonton itu, ya Allah, berlama-lama di sana, ya, maka kita katakan ini bukanlah adab yang baik, ini adalah adab yang buruk, hendaklah dijauhi. Karena sampai kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Kenapa? Yang pertama, ya, karena WC itu adalah tempat kotor dan najis. Seorang muslim seharusnya menjauhi hal-hal yang kotor dan najis, bukan malah berlama-lama di sana. Enggak aman, nanti lama-lama kena kotoran dan najis. Kayak gitu. Kemudian, sebab yang kedua, karena WC itu adalah tempat syaitan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, inna hadhihi husus muhtadharah. Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat itu dihadiri oleh syaitan, ya. Oleh karenanya kata Rasulullah sallam, idza ata hadakum al-khala falyakul Allahumma inni a'udzu, ya, bika minal khubuthi wal khaba'isi. Jikalau kita masuk ke kamar mandi, kita disyariatkan, disunahkan membaca doa, kan? Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung dari setan berjenis kelamin laki-laki dan setan berjenis kelamin perempuan. Lihat. Gara-gara, kenapa? Apa rahasianya? Karena memang itu tempat setan. Ya, makanya kita disuruh berlindung dari dua setan, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, dikarenakan WC tersebut, ya, adalah tempat yang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam WC tidak disyaratkan berzikir, dilarang kita berzikir menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Jadi kalau kita berlama-lama, semakin jauh kita dalam berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, karena di kamar mandi kita menyingkap aurat. Dan padahal menyingkap aurat tanpa keperluan, apalagi sampai lama-lama, ini adalah, ya, apa namanya? Pelanggaran. Tidak boleh. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, apakah boleh kita membuka aurat? Kata Nabi SAW, boleh membuka aurat kepada istri kita, kepada budak kita. Kayak gitu. Apakah sesama laki-laki juga boleh? Tidak boleh sesama laki-laki. Kalau sendirian, apa kata Rasulullah? Inna Allah ahaqqu an yustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Jadi kalau kita berlama-lama walaupun sendirian di kamar mandi kita menyingkap aurat, itu tidak layak bagi kita. Oleh karenanya marilah kita menjaga adab-adab kamar dalam ketika masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, dan kita jangan lama-lama di sana. Kita jangan ikuti tren-tren yang kesannya itu katanya mendapatkan inspirasi di kamar mandi, yeah, yang mengisi baca, ya, dan lain sebagainya, itu tidak, ya. Perhatikan adab Islam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan pahala atas adab yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Dan masih ada waktu sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan bahwa akibat dari buruknya maksiat bahwa umur kita itu tidak berkah, Ustaz. Nah, maksud dari umur tidak berkah itu bagaimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat memiliki banyak sekali mafsadat, banyak sekali kerusakan, banyak sekali akibat yang buruk kepada diri kita, bahkan kepada keluarga kita, bahkan kepada bangsa kita. Ya. Oleh karenanya, di antara bentuk akibat maksiat seperti yang ditanyakan, ya, yaitu membuat kita jauh dari rezeki. Ada rezeki tapi gak berkah. Ada rezeki tapi gak berkah. Hal ini berdasarkan ucapan salaf, yaitu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala
anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan inna lil hasanat nuran fil qalbi, sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di dalam hati. Kemudian ya, wa zainan fil wajhi, dan hiasan di wajah kita. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan untuk badan kita. Ya, jadi badan kita lebih kuat. Wa si'atan fil rizqi, dan keluasan rezeki kita. Jadi kalau kita belum siap, maka rezeki kita akan sempit, ya, tidak akan berkah. Kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan rasa cinta kepada ya orang lain. Jadi orang lain pun menyukai kita. Dan sebaliknya kata Ibnu Abbas, wa inna lis-sayyi'at dhulmatan dhulmatan fil qalbi. Sesungguhnya kemaksiatan itu memiliki efek berupa apa? Kegelapan dalam hati kita. Wa syainan fil wajhi, dan ya kemuraman, kegelapan di wajah kita. Wa wahnan fil badan, membuat kita lemas, ya tidak ada kekuatan. Wa naqsan fi rizqi, dan rezeki kita pun berkurang, ya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan orang-orang pun benci kepada kita. Subhanallah, itulah akibat maksiat jika kita lakukan. Seperti yang ditanyakan tadi, rezeki pun akan seret. Rezeki pun tidak berkah, malah mendatangkan apa? Ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ya kita gunakan rezeki tersebut dalam kemaksiatan. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dari kemaksiatan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat maksiat yang kalian lakukan. Jadi kalau kita mengalami musibah, sakit-sakitan, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, ya kehilangan orang yang kita cintai, ya dan lain sebagainya, itu karena akibat maksiat kita. Sebagaimana maksiat juga bisa menghalangi kita dari ilmu. Nah, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi." Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka beliau mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan ilmu yang kita dapatkan bisa hilang karena maksiat. Imam Malik pernah berkata kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, aku telah melihat dalam hatimu nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kau padamkan ya cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Karena Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini pintar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan terjaga ilmu kita, ya, hafalan-hafalan kita, jauhi maksiat. Begitu juga maksiat bisa mendatangkan kerusakan, ya, bagi negeri kita, bagi bangsa kita, masyarakat kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan. Itu dikenakan apa? Ulah tangan manusia, karena perbuatan dia, kemaksiatan dia. Jadi kalau kita berbuat kemaksiatan, maka bumi pun ikut rusak, lautan ikut rusak, ya. Termasuk mungkin seperti yang kita tanya, yang ditanyakan pada soal sebelumnya, rezeki bisa membuat apa? Renggang hubungan kita dengan orang lain, ya, dengan orang-orang yang kita kasihani, yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, ya, tetangga kita, sahabat kita, renggang hubungannya. Sebagaimana para salaf mengatakan, "Inni la'asillah, ya, hawajattu ya khuluqat dabbati wa murati." Aku bermaksiat kepada Allah dan aku temukan akibatnya dari perilaku istriku dan tingkah laku hewan tungganganku. Tidak baik ya kepada dirinya.
bersikap kasarlah, suka menentang. Makanya kita introspeksi diri nih, jika lo ada keluarga suami istri, istrinya menentang suaminya, mungkin kita bermaksiat, ya. Bahkan maksiat bisa menjauhkan kita dari taat, ya. Sebagaimana curhatan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika dia bermaksiat, apa kata beliau? Ya, aku diharamkan sholat malam selama 6 bulan disebabkan satu kesalahanku, satu dosaku. Ya, lihat, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyebabkan dia tidak bisa sholat malam selama 6 bulan. Ditanyakan, apa dosanya wahai Sufyan sampai kau dihalangi dari sholat malam? Beliau mengatakan, aku melihat seorang laki-laki sedang menangis dalam ibadahnya. Dan aku dalam hati kulihat, aku menyangka dalam hatiku dia ini menangis karena riya. Ini doa prasangka buruk kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, mari kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita semua dari kemaksiatan. Karena hal tersebut bisa mendatangkan murka Allah dan bisa menyebabkan kita terhalang dari rahmat Allah dan bisa mengakibatkan ya hal-hal yang tadi saya sebutkan akibat kemaksiatan kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jawaban yang luar biasa dan mudah-mudahan dapat kita pahami menjadi tambahan ilmu bagi kita. Baik Ustadz, waktu kita sudah habis dan jazakallah khairan atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kebaikan bagi antum nih Ustadz. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, semoga sehat selalu dan juga mudah-mudahan tetap terus bisa menebarkan ilmu-ilmu untuk kita semua. Baik Ustadz, kami pamit dari Studio 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, itulah tanya Ustadz spesial bersama Ustadz Hawashi. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.